Syakila Khoriri, tumpang gembira kalau Fizi Ali kahwin baru. Cerita saya dengan Daddy Aminah dah lama berakhir. Ini topik yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Seperti yang diketahui ramai, perkahwinan penyampai radio Fizi Ali dan pelakon Syakila Khoriri tidak berpanjangan selepas mereka mengambil keputusan untuk berpisah Disember 2021 yang lalu. Meskipun sudah berpisah, Fizi dan Syakila dilihat masih mengekalkan hubungan baik mereka demi menjaga dan membesarkan anak mereka, Aminah Sofia. Terbaru, Syakila berkongsi jawapannya terhadap satu soalan yang diberikan pengikutnya. Menerusi hantaran Instagram story, salah seorang pengikutnya bertanyakan, adakah pelakon drama Papa Ricky itu sedih sekiranya Fizi memilih untuk berkahwin lain? Kalau Daddy Aminah dah kahwin baru, Umi Aminah sedih tak? Syakila mendedahkan bahawa dirinya tidak kisah, malah akan tumpang gembira sekiranya bekas suaminya itu menamatkan zaman duda dengan pengganti baru. Buat apa nak sedih benda baik? Cerita saya dengan Daddy Aminah dah lama berakhir. Kami berdua layak untuk dapatkan bahagia masing-masing dan hubungan yang baik yang diberkati dan diredai Allah. Sekadar info, Fizi dan Syakila mengikat tali perkahwinan pada 18 Februari 2018 yang lalu. Hasil dari perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang cahaya mata bernama Aminah Sofia. Walau bagaimanapun, ikatan perkahwinan mereka tidak berkekalan selepas mereka memilih untuk membuat haluan masing-masing dan berpisah pada Disember 2021 yang lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.